Gimana caranya gitu ya supaya bisa memujuk si Rengis sih? Tapi benar ya, Sugannya itu jeng Sugan pokoknya. Ash, anjir. Iya pak. Pengen si Kang Asep, pengen balik deui. Pengen sih balik ke mana? Bade ka Bumi Teh Ratna, Kang Mehmet. Alah, ini mah kebenaran pisan atuh. Tadi teh Kang Mehmet teh ketemu sama si Teh Ratna. Malahan mas sempat titip pesan. Saurna teh cenah ketemuna di tempat biasa. Oh, gitu. Muhun gitu. Nyantas atuh esi bade ka Teh Ratna halanya ka tempat biasa. Oh, nya sok atuh. Kade, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ronde pertama sudah meluncur dengan bagus. Tinggal eksekusi ieu mah. Apa jangan lah Kang Asep atuh ieu mah. Si Mehmet kemana ini teh? Masih belum ada kabar sudah satu hari ini. Jangan-jangan gabung lagi sama anak-anak yang di perapatan. Wah, panjang umur si Mehmet. Halo, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Mehmet. Wah, lancar Kang. Menuju ke TKP. Bagus, Mehmet. 86 terus ya. Siap Kang, 68. Ya mah. Tinggal nunggu pokoknya malah. Akhirnya si Esi. Pokoknya mah culi. Eh. Lumayan. Cip, mah si Mehmet. Kalau ada musingin. Gak ada. Kangen tidak kumaha deui eta mah ka jablay kasih Mehmet mah jadi pengkhianat atuh. Oh, masih barang-barang bang bebarengan jeung si Asep. Geus enggak apa-apa sekarang mah, nu penting mah kita tetap semangat lah untuk dapetin Neng Esi. Oh, jangan ditanya kalau itu mah tuh si Mehmet kerjaan halus oge budak teh. Sia-sia mana jadi anak buah urang, Met. Tenang, ketika eksekusi ya, Nan. Urang culik. Paruntun. Bener main mana gawe, lain parunten atau gimana teh? Ya, lain parunten, lamun parunten, mukul dua loban, perurang mukul dua anjing motor atau punten. Punten. Jadi gimana ini? Atunya lain gimana nya lancar atau hebat ente kumaha tengah lobinya bisa gitu eh cari tarang mah kieu cari teh kurang teh tadi urang sempat bingung heula tadi teh bingung kan gimana ya? Urang teh aduh gimana teh harus ngomong apa gitu na pikiran teh ah cinta aja jalan peta aja pring gitu teh bolam wow bolam lobi akhirnya mau nyanya atuh daekeun gitu mati dijanjian di mana kamu teh tadi ya di tempat biasa di kebon cengkeh teh ya. Mantap. Bang Gus, pokoknya mah nanti kita eksekusi ke situ. Beres. Pasti sekarang masih di perjalanan atuh. Nyanya atuh. Kalau jalan kaki malah ada jauh kalau kita mau pakai motor. Iya dong. Iya. Mat. Ini mah harus jadi si Esi harus dapat lagi sama saya, Mat. Nyanya atuh para kue atuh usaha mengenai nanti hasil. Oh, kita bahas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Pak RT mana Pak RT? Ruas abi. Biasa, saya dari keliling-keliling ngurusin warga yang tidak mampu. Oh, dari sekaligus ini? Saya ke rumah Asep. Kok kamu nggak ada di rumah? Kebetulan ada di sini. Oh, ini tuh kan rumah saya yang kedua, Pak RT. Saya mau banyak rumahnya, Pak RT dari desa. Iya. Bukan begitu, Sep.
Saya cari-cari Asep ke rumah tadi ke Asep itu karena saya dapat laporan dari Esi. Gimana ini? Maksudnya gimana ini Teh PRT? Saya mah tidak paham ini Teh. Si Esi emang lapor apa sih? Si Esi lapor sama saya bilang katanya Asep marah-marah terus mau meratakan rumah. Emangnya tanah diratakan? Aduh, Pak RT begini nih, saya jelasin ya sama Pak RT biar paham nih. Sebetulnya saya ngomong ke si Esi begitu Teh cuma settingan doang Pak RT supaya si Esi itu bisa balik lagi sama saya. Atau mana mungkin saya meratakan rumah, ya harus punya beko meren ya. Gitu Pak RT. Iya, Asep lah ngerti saya juga, tapi jangan begitu dong. Kalau sama perempuan harus bahasanya itu harus baik-baik, harus lembut. Kalau memang Asep tujuannya niatnya kembali lagi sama Esi. Jadi gini Pak RT, kalau memang itu, maaf ya sebenarnya sama Pak RT, takutnya saya salah paham. Gini, gimana tuh kalau Pak RT sekarang bantu Asep supaya bisa kembali lagi sama Neng Esi? Saya mau niat baik lagi. Oke, saya bantu ke Asep. Tapi lain kali jangan begitu lagi. Apalagi itu pengancaman. Bisa-bisa kamu kena penjara. Aduh, ya Pak RT maaf ini mah. Aduh, saya mah takut kalau di penjara mah tuh. Ya udah tuh Pak RT kalau gitu mah bisa bantu saya mah alhamdulillah. Gimana caranya si Asi lobby sama Pak RT supaya saya bisa kembali lagi sejahtera, sakinah, mawaddah, warohmah ya, Med ya. Nah, itu baru itu cita-cita yang baik. Harus begitu, Sep. Nih, ya. Kamu dengerin satu lagi. Jangan dicontoh yang sudah-sudah kejadian gini. Iya, Pak RT. Siapa lagi yang repot? RT lagi yang mengurusin ini. Kamu ngapain sih Pak RT ini? Ya Pak RT. Iya, Pak RT. Kamu kalau RT ngomong itu dengerin, jangan buka pelokok gitu. Saya itu kasihan sama pemuda-pemuda di sini, apalagi kamu, Sep. Udah tunda aja kelakuan-kelakuan yang dulu itu. Sekarang mah tingkatkan. Ditunda katanya Teh. Ya udah Pak RT, terima kasih banget wejangannya. Sangat keterima ya, Med ya. Iya, iya. Yang penting mah sekarang Pak RT gimana caranya lobby si Esi supaya Asep bisa kembali lagi berumah tangga sama dia. Itu aja Pak RT. Oh iya Sep. Tapi Sep, syaratnya ada satu. Apa Pak RT? Jangan sekali-kali lagi mengancam. Itu gak boleh dilarang oleh pemerintah. Ya gak bakalan Pak RT. Kalau seandainya saya kembali lagi sama si Esi, saya akan baik-baik lagi. Ya sudah tuh kalau begitu Pak RT pamit dulu ya, mau pulang. Ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini nih, kalau RT tidak dicoblos masyarakat itu ngomongnya kemakarep, ya kan? Apaan ngomong sosok bahasa Indonesia wak-wak-wak-wak-wak. Aduh Pak RT didoain saya Pak RT saya supaya kamu naik pangkat ya RT jadi hancip. Turun eta mah atuh meureun. Iya udah siang nih. Ayo kita eksekusi. Ayo. Ayo kamu ya bawa motor. Yuk kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT. Sedang ngapain kalian jam segini sudah ngeriung-ngeriung begitu? Aduh, ngeriung-ngeriung. Biasa we. Duduk dulu. Ya, sambil ya. Duduk ngobrolnya. Coba tanya Cip. Pak RT dari mana? Saya dari desa. Terus saya ke rumah Asep. Asep. Emang ada urusan apa sama si Asep? Jadi gini, Cip, Blay. Si Asep sudah berani-beraninya ngancam sama mantan istrinya si Esi. Waduh. Cip. Ancam naon nih Pak RT? Mau meratakan rumahnya? Waduh. Tuh, harus ditindak lanjuti atau itu Pak RT. Kalau bisa mah keluarin aja ke penjara lah. Ya enggak bisa begitu Hancip, ya Blay. Sebelum ana diajukan ke kepolisian, ya urusin dulu di tingkat RT. Urusin kumaha ya, Pak RT kan geus eta mah tuh pidana ancam-ancam itu mah. Ya siapa tahu si Asep menjadi benar. Kan si Asep nyuruh saya untuk merujuk lagi bersatu sama si Esi. Aduh, udah masukin aja kantor polisi Pak RT ke lah. Sudahlah, kalian mah nggak paham. Kompor, saya pusing ini. Assalamualaikum. Salam. Si RT. Kelamaan atuh. Si saya mah ngasih kebosin ya. Benar ya si Asep.
udah ngancam-ngancam gitu ke si Esi. Itu manggis darurat ya. Jeblay, seandainya benar si Kang Asep dijebusin ke penjara, aduh, kita lebih leluasa tuh untuk dapat Neng Esi. Benar sih, tumben otakmu encer. Bener waya tuh. Tapi ya ngomong-ngomong, si Neng Esi kumanya. Oh, baik kabar itu. Benar sih. Jangan-jangan Neng Esi pada gak mau sama kita. Gak mungkin gak mauan mah. Tapi bisa jadi. Soalnya selama pisannya. Wah, kacau cip. Si Esi cip. Itu Neng Esi. Cip. Si Esi cip. Wah, ayo. Aduh. Neng Esi pada kemana meni? Atau suruh ciri kio itu? Lucir, eh, ada naon atuh. Bade ka Teh Ratna. Bade naon ka Teh Ratna? Aya perlu we, biasa. Tanya bae. Ratu. Neng. Gimana atuh? Masalah kita nih diterima apa enggak? Ah, boro-boro mikiran kalian. Esi juga lagi bingung, mikiran si Asep pengen balikan lagi sama Esi. Aduh. Udah weh tinggalin si Asep mah. Mending kita-kita ya. Wah iya tuh Cip. Di. Ah. Yaudah tuh ah. Esi badai ke Teh Ratna heula. Badai ke mana? Ya atuh kan gak bahas Cicing. Kali ke Cicing. Cicing heula atuh. Non, ayo non. Kemana atuh nih lurus Tuhan. Tungsok cobak-cobak ah. Esi mah teresep. Kan kata apa tuh? Naon? Garas mau ditampi. Mau ditampi naon sih? Nya memilih-milih Wawan atau Wawan atau pastinya nanya. Esi mah te mikiran eta ah, duka ah Esi mah pada. Silakan aja. Sih, mana kenal nih jadi kurang budak tua ya? Duka deh Esi mah digusur ku si Kang Jablay. Kurang ajar ya mah. Dia mengajak rusuh budak tua ya. Mana kan dukung kurang atau nggak dukung kurang ya? Apa nanti bakal lagi orang mengisi prokakan atuh. Sok ter atuh. Esi, mah gila si Esi. Hei. Kenal maksudnya kan? Hah? Maka jadi mau pemajikan orang ah? Mana pemajikan? Teh. Kurang terek balik gue suruh nyaut tuh. Apaan karek balik ke teman cari tuh. Jadi kieu Teh Ratna, Esi teh bade ka Teh Ratna tadi teh, terus digusur ku si Ajablay. Nah bisa digusur. Da duka tuh didudut Esi teh. Saena kumaha tuh? Terus tiba-tiba si Asep teh datang, terus rada ribut. Hah? Ribut di mana emang? Itu biasa di tempat tongkrongan di pos. Ya udah we atuh, Esi aya nama ikutna ka rumah aku yuk bisi aya nanaon. Ya iya tuh. Thank you.
Enggak, Is, cuma pengen main aja di rumah, bosan gak ada teman. Oh iya, gak apa-apa tuh kalau bosan-bosan mah main aja ke rumah. Di rumah gak ada siapa-siapa. Ya Is, makasih atas tawarannya. Oh iya Is, gimana soal kakak kamu yang kerja ke luar negeri, udah ada kabar lagi belum? Oh iya, kemarin nelfon Teliris ke Is, katanya dia betah. Bosnya baik, kapan lagi? Oh syukur, alhamdulillah tuh kalau gitu mah. Eh ngomong-ngomong, Mimin udah punya pacar? Gini Is, dulu tuh aku pernah punya pacar, namanya Aderi. Ternyata Aderi teh pacaran juga sama kakak kamu. Dari listnya asap pernah ngomong, Kak Is, suka ngetek gitu nilainya Aderi teh. Iya Is. Oh Neng, kamu nih nggak ada di sini, kemana aja Abah cari-cari dari tadi? Iya maaf Abah, Neng nggak izin sama Abah, soalnya kan Abah nggak ada di rumah. Ya udah atuh Neng, Neng sama Abah mau pamit dulu ya, mau mendata warga yang tidak mampu. Iya Pak RT. Ya udah atuh ya Is, aku bantuin si Abah dulu. Assalamualaikum.